Baik, selamat sore, selamat datang. Yang membawa HP? Ada. Nah, sekarang binom aktifkan. Ada yang membawa HP? Ada. Nah, binom aktifkan, kumpul semua di sini. Sekarang kita membagi kamar. Jadi, sekali lagi, bagi mereka yang tidak jujur dalam perjalanan nanti tidak jujur. Laki-laki ada yang merokok, atau perempuan mungkin bersama teman-teman yang snack itu juga di kamar dan seterusnya. Hari itu juga saya panggil, saya keluar, saya usir. Anda sudah kenakan salib itu, jadi selama kegiatan itu dipakai. Ya, selama kegiatan itu dipakai. Yang tidak digunakan ketika Anda tidur dan ketika Anda berada di kamar mandi. Selain itu Anda gunakan untuk dia. Dan itu salib itu tidak bisa kita hindari. Kita mesti pikul setiap hari. Baik sebagai seorang anak dalam keluarga maupun sebagai siswa-siswi di lembaga pendidikan. Ataupun nanti dalam perjalanan hidupmu di hari-hari kemudian. Hidup kita dua sisi, bahagia dan salib. Itu. Jadi itu harus dipikul sama-sama. Jadi tidak ada orang yang hanya mau bahagia saja, kegembiraan saja, tapi salib tidak mau pikul itu tidak. Teman-teman, mari kita semua bersatu. Mari kita semua tepuk salib. Teman-teman, mari kita semua tepuk salib. Tepuk salib. Salib, salib. Salib, salib. Salib. Ah, silakan berdiri lagi di tempat Anda masing-masing. Teman-teman, mari kita semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jangan keringat lagi. Bosnya, tepuk semangat. Huha, huha, huha. Itu di belakang situ. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik, belajar salah satu proses ini. Ini prosesnya, salah satu yang sederhana. Engkau berani tampil, maju, lalu bicara. Nah, itu latihan untuk berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Saya mau bahwa sejauh hidup manusia dia tergantung pada diri sendiri. Artinya bahwa saya hidup di sekolah orang lain. Saya membantu. Oke, terima kasih Rian. Kalau engkau memberi sebuah motivasi, hanya cara komunikasinya itu. Coba, teman-teman. Teman. Ya, latihan bagaimana kita terampil berkomunikasi. Karena gitu. Yang cuma ada yang enggak bercap juga, bosan di sini. Tunggu sudah kapan?
Sekarang tulis semua dosamu sejak dari kandungan mamamu. Oh banyak ya, memang banyak isi. Kalau kau punya dosa, tulis sudah. Dosa terhadap mamamu, dosa terhadap bapamu baru jelas. Dosa terhadap mama 1, 2, 3, 4. Dosa terhadap bapa 1, 2, 3, 4, 5. Dosa terhadap kakak ada kategori. Supaya kau sadar penuh apa yang telah kau buat selama hidupmu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan